Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama menggunakan majelis kita dengan cermat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Imam, seterusnya jemaah sekalian, syukur alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kita, bacaan kitab Usul Fiqh. Kita masih lagi dalam bab kedua ya, berkaitan dengan hukum ya. Kalau kita merujuk kepada perbuatan kita ya, serba-serbi akan terkait dengan hukum hakam. Jadi sambungan kepada perkara yang berkaitan dengan hakim ya, al-hakim ataupun hakim, siapa yang menentukan hukum ni? Jadi ada dalam pengajian kita yang lalu ya, maknanya ada yang dikatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum. Jadi bagaimana pula dengan kedudukan akal manusia? Oleh sebab itu ada juga pandangan yang mengatakan ya, manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia boleh menentukan hukum. Tapi ini perbincangan para ulama ya, untuk maklumat kepada kita ya. Dan apabila disebut sebagai hukum, dia ada kaitan dengan soal ya, apa yang disebut sebagai buruk dan baik. Ya. Bila buruk dan baik ada kaitan dengan pahala dan dosa. Dan itulah yang selalu diperingatkan kepada kita ya, yang dirangkumkan sebagai al-amru bil ma'ruf. Maknanya hukum suruhan, wa nahyu 'anil munkar, hukum tegahan ataupun larangan. Berkaitan dengan suruhan dan tegahan ada dikaitkan dengan ya, penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita berpahala ya, dan sebaliknya berdosa. Yang berpahala iaitu yang di bawah ya, pengertian taat ya, kepada perintah Allah ya. Dan kita telah bincangkan dulu ya, iaitu sama ada yang wajib ataupun yang sunat ya. Daripada situ kita akan dapat pengesahan ya, yang baik itu akan beroleh pahala dan sebaliknya. Jadi ada pandangan-pandangan ulama ya. Jadi kita sambung ke surat 123 ya. Para ulama berselisih pendapat. Banyak yang dalam bacaan kita yang lalu ya, akan sentiasa kita berjumpa dengan perselisihan pendapat, pandangan
pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Ya. Daripada segi hikmahnya, ya, kita telah bincangkan dulu juga, ya, sama ada dia ada azimahnya dan ada rukhsahnya. Perbezaan itu menyebabkan kita menjadi lebih mudah untuk kita nak beramal kerana ada pilihan dan ada jalan keluarnya apabila dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai dua masalah ini, iaitu yang berkaitan dengan mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya akal manusia tidak dapat mencampuri ketentuan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pandangan yang mengatakan, ya, akal boleh menentukan, ya, secara mutlak, ya, tetapi sudah tentu dalam ini ada kaitan dengan pengajian akidah kita, ya, yang disebut sebagai akal manusia kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai batas-batas tertentu. Maka dengan sebab itulah perlunya kepimpinan, perlunya tunjuk ajar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada situlah, ya, petunjuk daripada Rasul, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu dia bersifat maksum. Jadi antara pendapat yang pertama iaitu pendapat Mu'tazilah. Kita tahu bahawa Mu'tazilah dalam ilmu kalam dulu, dalam masa kita belajar akidah dulu, ya, mereka, maknanya mereka yang keluar daripada jamaah, ya. Kalau dalam konteks kita hari ini, maknanya dia berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan segolongan daripada buah Ja'fariyah. Ja'fariyah ini pun, ya, kalau berdasarkan kepada imam, ya, 12, maknanya dulu Ja'fariyah ini, ya, dan satu lagi Zaidiyah, ya, yang kalau ikut fatwa di negara kita, dua ini dulu maknanya dianggap sebagai boleh diterima di dalam pegangan akidah kita. Tetapi kebelakangan ini telah dipatuhkan semula, ia juga tidak boleh diterima, ya. Maknanya bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam khutbah kedua pun biasa disebut, ya, iaitu akidah yang menyeleweng daripada pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, pahaman Syiah sebagai contoh, ya. Kalau satu lagi itu yang selalu disebut, Allah segala Muhammad yang di Kampung Nahoda, Tadiani yang itu telah yang disebut sebagai terkeluar daripada ajaran Islam. Mengikut pendapat ini, bahwasanya pada perbuatan-perbuatan itu sendiri kebaikan dan keburukan sejati secara mutlak, dan akal secara berasingan, maknanya tidak dipengaruhi oleh akal, tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengetahui baik dan buruk kebaikan perbuatan-perbuatan, kerana memandang kepada sifat-sifat perbuatan, yakni baik dan buruk, dan ekorannya yaitu maslahah dan kemudaratan. Ini pandangan yang pertama, ya. Maknanya akal secara berasingan tanpa melalui Rasul. Maknanya kalau manusia ini ditakdirkanlah tak ada Rasul diutus, manusia mampu, ya, menentukan kebaikan dan keburukan selari dengan ketentuan kebaikan dan keburukan
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengetahui baik dan buruk atau keji perbuatan itu tidaklah terhenti ke atas syarak, ya, maknanya tidak tertakluk dengan ketentuan syarak. Dan sesungguhnya hukum Allah adalah selaras dengan apa yang diketahui oleh akal dari segi baik atau keji sesuatu perbuatan. Maka setiap apa yang dianggap baik oleh akal adalah ia baik di sisi Allah Ta'ala, dan dituntut manusia melakukannya, seterusnya dipujinya dan diberi pahala kerana melakukannya, dikeji dan diseksa kerana menyalahinya. Dan setiap apa yang dianggap keji oleh akal adalah ia keji di sisi Allah Ta'ala, dan dituntut manusia menjauhinya, seterusnya dipuji dan diberi pahala, seterusnya dipuji dan diberi pahala kerana meninggalkannya, dikeji, diseksa kerana melakukannya. Ini kenyataan, ya, dalam perbincangan pandangan ulama, ya. Maknanya dekat sini menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia, dan akal itu mampu untuk menentukan baik dan buruk. Ya. Kita baca seterusnya untuk dapat kita lebih melihat, ya, perbandingannya. Adapun perbuatan yang tidak diketahui oleh akal, baik atau kejinya, seperti terdapat pada sebahagian daripada perkara-perkara ibadat. Ya. Ibadat ada prinsip yang disebut sebagai ta'abud. Ya. Ta'abud ni maknanya kita tidak mampu untuk meneroka kenapa perintah itu disuruh kepada kita orang mukallaf. Kita bawa satu contoh lah, ya. Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Kan kalau kita tawaf, kita diperintah, disunatkan mencium Hajar Aswad sebagai contoh, ya. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, apabila dia mencium Hajar Aswad, ya, bukan kerana dia nak mengetahui kenapa dan sebagainya, kerana akal manusia tidak sampai. Cuma apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ialah kerana Sayyidina Umar melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Oleh sebab itu, kenyataan dia apabila dia cium Hajar Aswad, dia kata, "Wahai batu hitam," ini cakap ajungnya lah, ya. "Wahai batu hitam, engkau tidak boleh memberi munafaat dan engkau tidak boleh memberi mudarat. Kalau Rasulullah tak cium, aku tak cium." Ya. Maknanya dekat sini ni, ibadat ni, ya, tidak dapat dirungkai oleh akal kenapa disuruh cium, kecuali ia sebagai ta'abud. Maknanya patuh kepada perintah ataupun patuh kepada apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat kepada contoh itu, maknanya akal, ya, tidak boleh secara mutlak untuk menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk, ya. Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila kita melakukan kebaikan yang serasi, selari dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa, ya. Oleh sebab itulah, ya, pegangan kita, maknanya kalau kita mentafsir Al-Quran semata-mata menggunakan akal, ya, ia akan mudah tersasar, ya, hingga menyebabkan, ya, ada kaedahnya, ada manhajnya,
ya, yaitu yang diwarisi oleh para ulama-ulama. Ya, kalau kita lihat Rasulullah dulu mentafsir Al-Quran, sudah tentu Rasulullah mentafsir Al-Quran melalui bimbingan, pimpinan, tunjuk ajar, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada tafsiran itu diwarisi oleh ulama-ulama, ya, dan ulama-ulama, ya, mewariskan kepada yang disebut sebagai tabi', pengikut-pengikutnya, sahabat, tabi', tabi'in, ya, kemudian ulama-ulama ila yaumiddin. Jadi itulah yang kita guna pakai daripada segi nak mentafsir Al-Quran, ya. Dikatakan kalau kita mentafsir Al-Quran menggunakan akal semata-mata, ya, kemungkinan besar, bukan saja kemungkinan, ya, seperti apa yang sedang berlaku hari ini, ya, dia mengikut rasional akal semata-mata, ya, banyak yang lari daripada kehendak Al-Quran itu sendiri. Pernah saya sebutkan dulu, ya, contohnya solat. Ya. Oleh kerana kaifiat solat itu tidak diperincikan di dalam Al-Quran dan diperincikan di dalam hadis. Ada pandangan-pandangan yang bila kita nak berpegang pada Quran, kenapa kita mesti mengikut pandangan ulama? Sebagai contoh, betul ke Rasulullah SAW itu sembahyang rukuk sujud macam yang kita buat, ya? Dan mereka memilih untuk melaksanakan solat itu yang mendakwa mereka solat lebih, kita solat 2-3 minit ataupun 5 minit, ya? Tetapi mereka solat 24 jam, kerana solat itu ditafsirkan sebagai komitmen kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang berpahaman seperti ini, ya, memang kadang-kadang ya, dia menjadi ketua keluarga yang jauh lebih baik, dia menjadi seorang yang lebih pemurah, dia menjadi seorang yang lebih pengasih dan penyayang, ya, kerana pahaman mereka itulah sembahyang. Ya. Sekarang ini terdapat di kalangan masyarakat umat Islam yang berpaham begitu. Maka mereka tidak solat, kerana solat mereka ialah komitmen. Ya. Even macam hurimat alaikumul maitatu wadama walahmal khinzir sebagai contoh. Dekat situ disebut lahma khinzir, daging kambing. Jadi yang diharamkan daging babi. Ada yang memaham, ya, yang lain-lain boleh. Bahkan yang menggunakan akal ni tadi, ya, yang secara mutlak, ya, dia kata khinzir itu ialah keburukan, ya, ataupun benda-benda yang kotor. Ya. Jadi khinzir dalam arti kata binatang, dia kata bersih, kejadian Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Taala. Itu logik dia, akal dia. Maka boleh makan, boleh makan. Ya. Kamu makan, saya boleh makan. Sebagai contoh. Ya. Kalau kita nak bincang daripada segi implikasi kepada kita memahami hukum-hukum itu berasaskan kepada akal semata-mata. Ya. Sedangkan kepada bila kita pergi kepada prinsip ibadat ni tadi, sudah tentu akal semata-mata tidak dapat menyelami apakah, ya, yang dimaksudkan sebenarnya, ya, dalam beberapa perkara ibadat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa kalau memahami Islam ini semata-mata menggunakan akal, nescaya aku suruh, ya, umat aku menyapu hok itu di sebelah bawah, ya. Tetapi perintah menyapu hok kepada orang yang bersuci, ya, dalam keadaan yang tertentu memakai hok itu disapu di sebelah atas, ya. Maknanya
lari daripada logik akal. Ya, kita pun sebagai orang yang cuba nak memikir, ya, kenapa ya dan sebagainya. Tapi oleh kerana ini ta'abbud, ya, perintah daripada Rasul, dan Rasul itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang kita amalkan. Maknanya kalau kita menyapu hub di sebelah bawah, ya, bukan saja wuduknya tidak sah, ya, tetapi sudah tentu akan menyebabkan kita tidak beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti terdapat pada sebahagian dari perkara-perkara ibadat dan kaifiat-kaifiatnya. Kaifiat ini tadi, ya, macam kaifiat sembahyang, ya, kaifiat jual beli, kaifiat mengambil wudu dan sebagainya, ya. Maka ia bergantung kepada suruhan atau larangan syarat. Ya, jelas, ya. Maknanya syarat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahu, ya, kaifiat ataupun cara untuk kita melaksanakan sesuatu ibadah itu, ya. Kerana kedua-duanya, suruhan dan larangan syarat mengenainya memperlihatkan, ya, baik dan keji jenis perbuatan ini. Cuba kita boleh bayangkan, ya, jika sekiranya buruk dan baik itu dilepaskan semata-mata kepada akal manusia, ya, saya ingat dalam keadaan dua orang pun susah untuk menentukan. Ya, A kata ini baik pasal dia suka, B kata ini tidak baik kerana dia tidak suka. Tetapi apabila akal maha peraskan kepada panduan syarat, maka sudah tentu konsep ta'abbud, konsep taat itu sendiri, ya, akan menyebabkan, ya, kedua-duanya akan mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berasaskan kepada inilah para pendukung pendapat ini menganggap manusia adalah mukallaf sebelum diutuskan pada rasul atau sebelum sampai dakwah kepada mereka. Maka wajib atas manusia melakukan apa yang diketahui oleh akal baiknya dan menjauhi apa yang diketahui oleh akal kejinya, kerana ini adalah hukum Allah. Kalau kita maknanya bagi mereka yang berpaham, berpegang pada pahaman akal semata-mata, boleh menentukan buruk baiknya untuk mendapatkan pahala ataupun sebaliknya, sudah tentu, ya, mukallaf ataupun taklim itu tidak tertakluk dengan kerasulan para rasul, ya. Maknanya sebelum adanya utusan Rasulullah SAW, ya, kita sudah dihukumkan mukallaf. Sedangkan seperti mana kita sedia maklum, ya, mereka yang dikenakan hukum taklid ataupun yang dihukum sebagai mukallaf, ya, pertama sekali ialah Islam. Maknanya kita sebagai seorang Islam, salah satu daripada ciri mukallaf yang akhirnya nanti tertakluk dengan prinsip suruhan dan tegahan. Yang kedua, baligh, ya, baru ada hukum tertanggung hukum itu, ya, kepada mereka. Maknanya kalau mereka tidak melakukan, ya, kalau belum baligh, maknanya tidak dikira bersalah. Kemudian selain daripada itu, yang disebut sebagai berakal, ya, akal tetap menjadi syarat, ya, kepada hukum taklifi. Dan salah satu lagi daripadanya ialah
sampai seruan. Ya. Maknanya kalau tidak sampai seruan, maka tidak berlakulah hukum taklid kepada mereka. Cuma masalahnya ialah daripada segi nak menentukan sampai seruan. Ya. Maknanya kalau dalam konteks kita pada hari ini, kita tidak boleh mendakwa bahawa saya tidak sampai seruan. Ya. Tapi kalau umpamanya memang benar-benar berlaku, kerana ini merupakan salah satu daripada syarat mukallaf yang disebut sebagai mempunyai tanggungan, ya, burden, ya, kepada perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Taala. Pendapat yang kedua itu tadi yang menenangkan adalah pendapat kebaikan ulama, kebanyakan ulama usul fiqh yang terpegang, ya, yaitu pendapat pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, itu yang saya sebutkan tadi, ya, Mu'tazilah dan Ja'fariyah, ya, mereka menggunakan akal, Allah tidak campur kepada urusan kita, ya. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari adalah pengasas kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita berpegang dengannya. Dan juga mereka yang seadiran dengannya dari golongan fuqaha. Ya. Jadi kesimpulan pendapat ini ialah bahwa akal tidak dapat mengetahui hukum Allah secara berasingan. Ya. Maknanya akal semata-mata, malah mesti melalui perantaraan Rasul. Maka rasionalnya, ya, maknanya utus perutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perutusan para Rasul dari semasa ke semasa. Kalau kita melihat daripada segi sejarah manusia, diturunkan Adam, dan Adam membawa syariat kepada umatnya. Ya. Kemudian berlaku masa, ya, syariat Nabi Allah Adam itu ditinggalkan. Maka perlunya islah, ya, diturunkan lagi Rasul. Dan begitulah seterusnya sampai kepada zaman Rasul terakhir, ya, pada masa itu, ya, di Arab sendiri disebut sebagai masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat yang tidak kenal, ya, buruk baik, ya, dan bukan saja buruk baik daripada segi perbuatan, bahkan daripada segi peri kemanusiaan, ya, bunuh anak hidup itu dan sebagainya. Maka diutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, ya, menegaskan soal akidah. Kemudian di Madinah, ya, barulah datangnya syariat-syariat daripada segi, ya, amalan-amalan perbuatan manusia, sembahyang, puasa dan seterusnya. Malah mesti melalui perantaraan Rasul dan penyampaiannya. Oleh sebab itu berangkat kepada akidah kita, ya, wajib percaya kepada Rasul, utusan Allah, yang tugasnya ialah menyampaikan risalah. Ya. Dalam Quran sendiri disebutkan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu ambil. Ambil dalam arti kata kepercayaannya dan juga amalan-amalannya. Ya. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang ditegah oleh Rasul hendaklah kita jauhinya. Ya. Walaupun benda sekecil-kecilnya makruh sebagai contoh. Ya, cuma makruh itu ditegah tetapi tidak melibatkan dosa. Ya. Nah, kalau kita boleh meninggalkan yang makruh, maknanya kita akan sentiasa dalam keadaan yang tidak pernah. Ya. Karoha ini maknanya benci, makruh itu maknanya dibenci. Dalam keadaan yang kita tidak pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Cuma makruh ini dia
tidak berdosa. Tidak ada pada perbuatan-perbuatan itu kebaikan sejati yang menghendaki Allah Ta'ala perintah melakukannya, sebagaimana tidak ada padanya keburukan atau kekejian sejati yang menghendaki Allah melarang ya, dari melakukannya, kerana kehendak Allah adalah bebas, tidak terikat dengan sesuatu. Jadi perbuatan yang baik ialah perbuatan yang syarat tuntut melakukannya, dan yang kecil ialah perbuatan yang syarat tuntut menjauhinya. Di sini ini nak menggambarkan, membayangkan ya. Kalau manusia mempunyai ketentuan yang mutlak, ya, maka boleh berlaku, bolehlah ataupun akan berlaku ya, kebaikan-kebaikan itu bercanda dengan syarat. Kerana daripada segi kuasa, sudah tentu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih untuk menentukan kebaikan atau keburukan. Ya, sudah tentu jika ini berlaku, ya, maka akan berlakulah ya, kebaikan itu bercanggah antara kebaikan yang ditentukan oleh akal manusia dan kebaikan yang ditentukan oleh syarak. Dan di sini menyebutkan bahawa ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan kebaikan-kebaikan yang ditentukan oleh manusia. Ya. Jadi kesimpulannya ialah yang baik itu ialah yang ditentukan oleh syarat. Oleh sebab itu akhirnya ya, apa yang kita fahami bahawa ya, akal boleh menentukan buruk dan baik berasaskan panduan syarat. Apabila akal menentukan kebaikan dan keburukan itu bercanggah dengan ketentuan syarak, sudah tentu terbatal ya, kebaikan itu. Ya. Maknanya tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara yang berkaitan dengan dosa, maka berdosalah. Dan jika perkara yang berkaitan dengan pahala, maka tidak akan berpahala. Hukum-hukum itu telah diunjurkan ya, daripada yang kita pelajari pada pengajian-pengajian yang lalu, di bawah kesimpulan hukum yang lima: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ya. Oleh yang demikian, maka tidak ada baik, tidak ada bagi sebarang perbuatan itu, yakni baik dan keji, sebelum perintah syarat dan larangannya. Ya. Oleh sebab itu, dari segi prinsipnya, sesuatu itu ya, kita boleh bagikan kepada dua. Ya. Kalau ibadat asalnya tidak ada, maka didatangkanlah ibadat itu. Ya, sehingga ya, ibadat-ibadat yang diada-adakan itu disebut sebagai bid'ah. Ya, maknanya yang tidak syar'i. Ya, kita tidak boleh mereka-reka ibadat. Ya. Walau bagaimanapun yang timbul ni kadang-kadang ialah ya, apabila kefahaman kita itu ya, sangat mutlak. Sebagai contoh, apabila tidak ada perintah ya, terus dihukumkan sebagai tak boleh dibuat ya, sedangkan berdasarkan kepada tradisi ya, Rasulullah SAW juga hari ini ada prinsip-prinsip yang disebut sebagai Allah subhanahu wa taala, apa yang dipahami itu sebagai kebaikan, maka ia
kesebagian kebaikan. Ya. Mayu tak ingat ini dari segi hadisnya, tapi maksudnya ya, apa yang disangka oleh manusia itu baik, maka adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia mengikut persangka hambanya. Tetapi ini dari segi nak menentukan hukum. Ya. Sebab itu ulama-ulama telah menggariskan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, ya, sebagai walaupun dihukum sebagai bid'ah, tetapi bid'ah hasanah sebagai contohnya, ya, dan bid'ah dhalalah. Jadi sesuatu perbuatan itu dianggap baik kerana syarat perintah melakukannya. Ya. Maknanya ada perintah syarat untuk melakukannya sebagai suruhan. Bukan kerana diri perbuatan itu dan dianggap bukan kerana diri perbuatan itu. Maknanya katakanlah solat, ya. Bukanlah solat itu semata-mata, tapi sebaliknya kerana ada perintah melakukan solat. Dan dianggap keji kerana syarat larang, ya, minum arak sebagai contoh, ya. Bukan kerana diri perbuatan itu. Maknanya perbuatan minum itu sendiri, ya, buruk, ya, kerana telah ditentukan oleh syarat. Dan bila mengikut akal ni, mulalah, ya, berlaku apa yang apa tu, kepahaman-kepahaman yang bercanggah daripada syarak. Berasaskan kepada inilah, para pendukung pendapat ini menganggap, maknanya mereka yang menganggap apa tu, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hukuman Allah mengenai perbuatan-perbuatan hamba sebelum diutus pada rasul-rasul, maka tidak diwajib dan tidak diharam suatu atas mereka pada ketika itu. Ya? Nah, kalau kita nak bawa contoh lah, prinsip perkahwinan di zaman Nabi Allah Adam sebagai contoh, ataupun di zaman jahiliyah, ya, pengharaman arak itu berlaku daripada semasa ke semasa. Ya. Pasal waktu itu minum arak belum ada larangan, jadi boleh minum arak. Kemudian berlakulah mabuk, orang minum arak, maka dilarang kerana mabuk. Kemudian berlaku pula bila sembahyang, bacaannya lintang bukan dan sebagainya. Jadi akhirnya mutlak sebagai pengharaman minum arak itu, ya, bukan kerana mabuk, bukan kerana yang lain-lain, tetapi kerana minum. Dan di sinilah waktu ulama usul fiqh, ya, menentukan bahawa pengharaman arak itu kerana ada ilah, ya, memabukkan itu pada asalnya. Tetapi oleh kerana mabuk itu tidak dapat disukan, ya, ada orang minum banyak tak mabuk, ada orang minum sikit-sikit mabuk. Oleh sebab itu akhirnya mabuk itu tidak dijadikan sebagai sebab pengharaman, tetapi yang menjadi sebab kepada pengharaman itu ialah minum. Jadi minum walaupun sedikit, maka hukumnya haram. Begitu juga tentang puasa, boleh meninggalkan puasa. Begitu juga tentang solat jamak ataupun qasar. Ya. Pada asalnya kerana masyakkah, kesusahan ketika kita musafir. Ya. Tapi kesusahan itu tidak dapat di dalam istilah fiqahnya disebut sebagai ghairu mundabit. Maknanya tidak boleh ditentukan, ya,
mungkin benda yang sama susah pada A tapi tidak susah pada B. Ya, jadi akhirnya ketentuan boleh sembahyang jamak dan qasar itu kerana musafir, ya. Maknanya A pun musafir, B pun musafir, hukum itu sama. Apa yang dikenakan kepada A dan juga dikenakan kepada B, ya. Berdasarkan kepada inilah para penemuan pendapat ini menganggap bahwa hukum Allah mengenai sesuatu perbuatan tidak dapat diketahui tanpa melalui para rasul-rasul dan penyampaian mereka. Oleh itu, tidak ada hukuman Allah mengenai perbuatan-perbuatan hamba sebelum diutus para rasul-rasul dan sebelum sampai dakwah kepada mereka. Berikutan tidak ada taklir dan tidak ada sebarang balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Maknanya kalau kita balik kepada sirah Rasulullah SAW kan, ya, waktu mula-mula Rasulullah berdakwah, ya, belum ada ketentuan, ya, dari segi nak mempertahankan diri pun tak ada, apalagi nak menyerah. Oleh sebab itu, di peringkat itu Rasulullah SAW menerima saja apa yang dihadapi kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi lepas itu, ya, bila ada perintah-perintah dari semasa ke semasa, sehingga akhirnya diperintahkan boleh berperang jika kamu dianiaya atau jika kamu diperangi. Kesan persisihan pendapat mengenai anggapan baik dan kecil oleh akal. Ya. Jadi yang kita telah baca ini sebelum ini maknanya nak menerangkan kepada kita ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ya. Jadi kesannya lahir dua perkara dari kesan pendapat mengenai anggapan baik dan kecil oleh akal. Maknanya baik dan buruk oleh akal ni. Ya. Kerana salah satu daripada ciri-ciri taklid itu ialah seseorang itu berakal. Ya. Apabila tidak berakal, tidak ada kewajipan. Ya. Sebab itu dalam apa-apa muamalah, dalam apa-apa ibadah pun akan disebutkan. Ya. Syaratnya ialah Islam, ya, balik berakal. Sebagai contoh. Mereka yang tidak sampai seruan Islam atau seruan para rasul-rasul secara umumnya pada pandangan Mu'tazilah diambil tindakan dan dihitung segala amalan-amalan mereka. Kerana apa yang dituntut terhadap mereka ialah melakukan amalan atau perbuatan yang akal mengetahui baiknya dan meninggalkan apa yang akal mengetahui kejinya. Dan ini adalah hukum Allah. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Kemudian mengikut pandangan Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, pengikut-pengikut keduanya dan ulama yang sealiran dengan mereka, tidak diambil tindakan, maknanya tak berdosa, dan tidak dihitung, tidak diberi pahala dan tidak dikenakan seksa ke atas mereka yang tidak sampai seruan para rasul-rasul. Itu yang pertama. Ya. Jelas kan? Ya. Kedua, setelah datang syariat Islam, para ulama sepakat mengatakan bahawa setelah datang syariat Islam, bahwa hukum Allah adalah diketahui melalui kitab Allah dan as-sunnah yang disampaikan keduanya oleh Rasulullah SAW. Ya, maka oleh sebab itu pegangan atau yang menjadi prinsip kita ialah, ya, Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dan dia mutlak. Ya. Dan as-sunnah, ya, yaitu selepas daripada Al-Quran, ya.
Kemudian ada lagi satu kias, dan satu lagi ialah ijma ulama. Ya. Itu antara sumber-sumber hukum yang disepakati, yang kita telah belajar dahulu. Dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Tetapi apabila tidak ada hukum dari syarak mengenai satu-satu masalah, maka pendukung pendapat pertama at-tahsin wat-tabih al-aqliyah menganggap bahawa akal merupakan sumber hukum-hukum dengan arti syarak memberi keizinan kepada kita kembali kepada akal supaya kita dapat membuat kesimpulan hukum darinya, kerana berdasarkan kepada baik atau keji sesuatu perbuatan, maka sekiranya perbuatan itu dianggap oleh akal baik, maka hukumnya ialah wajib dilakukannya. Sebaliknya, jika ia dianggap oleh akal keji, maka hukumnya ialah haram dilakukannya. Ini dapat dengan buruk baik bahkan kepada mereka yang mendukung pendapat pertama, Mu'tazilah. Manakala pendukung pendapat kedua dan ketiga, yaitu pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan mereka yang sealiran dengan keduanya, menganggap bahawa akal tidaklah ia sumber hukum-hukum. Ya. Maknanya yang menjadi sumber hukum ialah ya, syariat perutusan Rasulullah SAW. Rasulullah ya, menerima wahyu, ya, turunkan Al-Quran, Quran menjadi sumber hukum yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin, menjadi ikutan, ya, mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana tidak ada sesuatu yang disebutkannya mengikut keputusan sendiri, ya, sebaliknya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ini jelas, ya, wa ma yaqtu anil hawa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah ataupun dilakukan oleh Rasulullah ataupun diakui oleh Rasulullah, ya, kecuali semua sekali adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut sebagai apa yang dikatakan, maknanya qaulun, perkataannya, kemudian wafidlun, perbuatannya, dan watakrirun, maknanya apa yang diperakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tak kata, Rasulullah tak buat, sahabat buat, Rasulullah ada, tetapi Rasulullah menerima. Ini disebut sebagai takrir. Ya. Ia juga merupakan sebagai sunnah. Ya. Maknanya sesuatu sumber hukum yang menjadi pegangan. Jadi kalau berdasarkan kepada pendapat pertama dan pendapat kedua, ya, maknanya yang jelas menjadi pegangan kita berasaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maknanya kita berpegang kepada pandangan, ya, maknanya akal kita gunakan untuk memahami buruk dan baik berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebab itulah, ya, akal itu dimasukkan dalam syarat-syarat, ya, taklif, ya, maknanya orang yang berakal sajalah yang akan diambil kira daripada segi perbuatannya, ya, sama ada buruk dan baik, yang mana ada kaitannya dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mereka yang tidak berakal, tidak ada taklif, ya, dikatakan bahawa tidak ada dosa baginya, ya, dan kedudukannya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan, ya, dia akan dapat masuk
surga tanpa hisab dan sebagainya. Dan seterusnya perkara 24 al-mahkum bih atau al-mahkum bih, ya. Insyaallah kita sambung pada yang akan datang, ya. Untuk makluman bahwa perkara-perkara kaedah yang berkaitan dengan asas perundangan ini memang teknikalnya agak susah, ya. Walau bagaimanapun kita membaca, ya, sekurang-kurangnya kita dapat satu panduan, ya, untuk menjadi pegangan kepada kita berkaitan dengan soal hukum, ya, kerana sudah tentu dalam kehidupan kita 24 jam kita akan terikat dengan hukum, ya, yang mana kadang-kadang ditimbulkan, ya, daripada segi antara suruhan dan larangan itu, ya, berakan kepada akal kita, ya. Jadi sudah tentu, ya, akal tidak dapat mengharungi ataupun meneroka huruf baik, ya, secara mutlak, ya, sebaliknya perlukan kepada panduan, ya. Ya, sebab itulah adanya perutusan Rasulullah SAW, makanya para rasul yang menjadi guide kepada kita, ya. Cuma bezanya rasul yang terakhir ini, ya, dia sebagai penyempurna berbanding dengan rasul-rasul dahulu, ya, dikatakan sebagai membawa risalah untuk umatnya, ya. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan akal semata-mata, ya, ada mereka yang menganggap bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu telah tamat, ya, dengan kewafatan Rasulullah SAW. Ya, maka mereka cuba membawa kepahaman supaya kita kembali kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim, ya, yang bermula dengan tidak ada apa-apa perintah, ya, dan akan melaluilah proses-proses seperti mana yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka yang membawa aliran ini, dia mendakwa, ya, Allah ini sebagai rasul ataupun pemimpin yang baru yang membawa Islam mengikut prinsipnya sendiri. Mereka menggunakan Al-Quran tetapi mentafsir secara berdasarkan kepada akal semata-mata, ya. Saya tadi ada menyebutkan beberapa contoh-contohnya. Jadi saya rasa cukup setakat itu, ya. Mudah-mudahan kita terus diberi hidayah oleh Allah SWT, ya, untuk kita dapat memahami cara hidup yang akan menjadi panduan kepada kita untuk kepentingan kita hidup di dunia ini dan seterusnya, ya, di akhirat nanti. Ya. Kalau ada salah dan silap, ya, kepahaman saya mohon ribuan ampun dan maaf. Dan yang salah sudah tentu, ya, atas kelemahan saya. Dan kalau ada yang benar menjadi panduan, mudah-mudahan, ya, ia akan dapat menjadi panduan kita bersama. Aku belum kali ada Ustaz Abdullah. Wa bidayah, tapi berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.